Halo sahabat YouTube, ketemu lagi di Masuri Ad Channel. Untuk video kali ini saya akan melakukan review, yaitu permintaan dari teman-teman sebelumnya, yang adalah review dari kasetnya Super Number. Ini barangnya masih di dalam sini dan belum saya buka ya. Jadi ini kita coba nanti review aja bareng-bareng, isinya seperti apa, terus dalamnya seperti apa. Jadi simak terus videonya ya. Jadi ini kita mau coba buka dulu. Ini masih dari pengiriman Take B nya, paketnya ya. Aku coba gunting dulu ya. Wah, ini dia kasetnya dari Secret Number. Tapi tempat apa ya, hoodies ya. Kita coba unboxing aja ya sekarang ya. Oke sahabat YouTube, jadi kita mulai aja unboxingnya ya. Jadi untuk tampilan depannya itu seperti ini. Ada tulisan hoodies di sini. Ini tulisannya agak timbul ya, agak timbul. Terus di sini ada tulisan first single album. Terus ada nama personilnya, ada si Lea di Tajini Sodam yang Dennis. Terus di sini ada tulisan Secret Number. Terus ada simbolnya, ada Fine Entertainment di sini. Terus ada kayak logo-logo. Terus ini fotonya mereka untuk sampingnya ya. Ini belakang sama kayak depan seperti ini. Untuk tampilan depannya sih saya suka banget ya. Ini ada warna pelangi ya di sini, kalau kena sinar tuh bisa glowing gini. Wah, keren ini. Apalagi fotonya pink-pink ini tadi kelihatan unyu-unyu ya. Jadi ini kita coba dulu lepas plastiknya ya. Ups. Ini saya juga dalamnya belum tahu kayak apa. Oke, plastiknya kita singkirin dulu. Nah, sekarang kita coba buka ya. Hitung 1, 2, 3. Wow. Warnanya seger banget nih, dilihat nih. Ada warna kayak gradasi kuning ke biru. Terus ini warna apa sih? Kayak warna ungu ya, gradasi ke ungu terus kuning ke ungu. Keren banget ini. Di sini ada CD. Terus di sini ada foto mereka. Tuh lihat si Dennis tuh. Lucu banget ya ekspresinya si Sodam tuh. Ekspresinya si Lea juga lepas banget ini. Wah, keren banget nih buat sampul. Terus di sini ada tulisan hoodies juga. Ada simbol. Ya, terus kita coba ambil CD-nya. Sama ya belakangnya. Tulisan kayak gini. Buka pertama aku langsung terkejut nih, keren banget nih. Kita coba buka lagi halaman keduanya. Langsung kita lihat si Lea nih. Halaman selanjutnya ini ada kayak pembukaan gitu ya, ada lagunya, track pertama, track kedua, terus special time, terus ada kreditnya juga. Ada simbol dari Secret Number juga di sini. Nih selanjutnya mereka unyu-unyu banget ya, apalagi Mbak Dita. Apa ini? Oh, aku dapat ini, dapat kayak kartu, kartunya si Lea nih yang kemarin ulang tahun. Sempat aku videoin ya si Lea ya, single si Kahamita, sekali lagi buat Lea. Ternyata apa, aku dapat si Lea nih. Ups, kita singkirin dulu ya postcardnya ya. Wah, keren banget dressnya ini, cakep banget. Ada si Lea tuh ekspresinya tuh. Member paling tua ya, tapi simak deh ini. Tapi kelihatan paling unyu, ciwi-ciwi. Ini rambutnya bentuk love-love gini ya, pinter buatnya.
Wah, ini si Sodam nih. Kalau ini darah Korea asli. Cantik. Lihat nih sepatunya. Terus konsep bajunya nih. Wah, Dita tadi kelihatan gimana ya, pakai ini loh model rambut kayak gini tuh Dita tuh jadi tambah gemesin lagi, apalagi poninya ini. Tapi wajah Indonesianya tetap ya si Dita ya. Apalagi nih, oh aku dapat kayak card lagi, special profile card tuh. Ada si Cini nih. Ini bagian belakangnya, ini ada tanggal lahir, terus golongan darah, terus ada Cimi, ada hobi, ada suka yang didengerin musiknya apa. Terus ini kayak view data ya. Everything will be alright. Kayaknya tulisan aslinya si Cini ya. Ah, sayang sekali aku nggak dapat ini, punyanya si Dita ya. Tapi nggak apa-apa lah, keren ini, pakainya juga keren tuh. Kita singkirin dulu ya. Wah, si Dennis nih konsepnya nih, mereka bikin konsepnya lucu-lucu banget nih, pakai sepatu-sepatu roda kayak gini. Tuh, aku senang kalau lihat ekspresi kayak gini tuh, lucu cute. Si Lea lagi sama si Dennis, terus ini foto-foto bertiga semuanya, lucu-lucu ya, masih muda-muda semua juga. Terus ini lirik lara kayak apa, lembar selanjutnya ini isinya lirik dalam bahasa Korea sama tulisan Hangul. Emang liriknya seperti ini ya. Wah, sumpah keren banget nih si Cindy nih outfitnya nih. Si Sodam. Banyak konsep yang apa, warna-warna ungu gini ya. Warna pink. Tuh outfitnya tuh si Dennis juga keren banget. Perfect nih. Secret number perfect. Oh, ini versi black white. Black weight-nya 5 personil, sini 3, sini 2. Black white. Yang di sini kayaknya ini cuma di convert aja ya, ini warna yang real. Terus yang ini apa, mungkin pengambilan angle-nya aja, yang satu dibuat black white, yang satu dibuat full color ya. Bagus sih semuanya. Kelihatan fresh, ini kelihatan kayak vintage kayak gitu ya. Mbak Dita ini, Mbak Dita Karang, semoga besok bisa ketemu sama si Credit Number. Si Lea tuh kan konsepnya semuanya pink di sini. Kayaknya si Lea ini suka juga sama warna pinknya, kebanyakan dia ininya pink. Foto ini tadi ini masih rapat banget nih ya booknya ini. Pink lagi ini masih sama ya. Ini track yang kedua, lagu Holiday, pakai dua bahasa lagi ya, bahasa Inggris sama bahasa Korea ya. Untuk yang lagu Holiday ya,
Oh, apa ini konsepnya? Ternyata konsepnya adalah kayak anak-anak sekolah gitu. Tapi outfitnya itu sungguh keren. Aku suka kotak-kotak juga soalnya. Di sini ada kotak-kotak, ada garis, garis sepatunya tuh loh. Ah, gila. Sepatunya si Jin ini loh. Keren nih warnanya nih. Blue-nya keren. Ini juga wah, warna ungunya keren, merahnya juga keren. Ini warna apa ya si Dita ya? Terus ini orange-nya juga seger banget, gila nih. Keren keren. Wah, konsepnya anak sekolah ini, holiday ya. Soalnya holiday ya. Lu apalagi nih? Oh, ini stiker. Dapat stiker juga ini. Ada holiday, terus ini personil dari secret number. Terus ini apa? Simbol-simbol yang tadi itu, emotion-emotion. Ini stikernya, simbolnya secret number, tulisan secret number sama album Kudis Chan Holiday. Ini kayaknya bisa ditempelin di mana-mana ini. Aku sisipin dulu ya. Tuh, merahnya tuh keren banget. Pakai background batu bata gitu. Ini konsepnya nih pas musim semi nih. Keren banget isi Dita tuh. Kelihatan oriental banget ya. Ah, cabi unyu-unyun. Keren ini tanpung nolinya, perubahan apa? Warna pas cherry blossom ini. Wow, si Dennis, dia juga cantik ya outfitnya. Ini ada pakai channel, makeupnya juga nggak terlalu ini ya, natural banget ya. Tuh lihat tuh, di sini sih lihat kelihatan kayak orang Jepang banget ya, soalnya dia emang orang Jepang sih, kayak ini loh. Sesuai dengan si Lea ini, dia emang darah Jepang, jadi wah kelihatan kayak anak-anak sekolah anime-anime gitu. Keren outfitnya Balenciaga juga di sini. Nggak tanggung-tanggung ya, main entertainment ya. Nah, foto ini juga cute banget. Terus si Dennis tuh lagi merem sama Melet. Si Lea tuh cantik banget ya. Si Soda, si Dita, terus si Chini. Wah, overall bagus kok. Ini kayak apa ya? Annyeonghaseyo secret number Soda Miel. Annyeonghaseyo secret number Chita Miel. Ini kayak ucapan terima kasih. Special thanks ya. Oh iya benar. Ucapan terima kasihnya. Di sini juga ada si Dennis, ada si Lea, tapi semuanya pakai Hangul ya. Enggak ada yang pakai tulisan Inggris. Nah, sudah selesai. Kayaknya udah habis kan? Udah habis ini. Di lembar terakhirnya ada si Chini. Si Jinny spesial sendiri ya, dia satu page sendiri ya. Si Jinny ini keren nih. Ini ada ucapan terima kasihnya, jadi buat Fine Entertainment, RD Company, terus ada prosedurnya siapa, executive supervisor sampai koreonya semuanya. Jadi nggak lupa ya. Terus ini udah habis, ini nempel nih. Jadi di belakangnya ada foto mereka pakai versi black and white. Overall saya suka. Ini lembar terakhir, dah tutup, dah selesai deh. Jadi ini satu album ini, satu set ini. Di dalamnya ada ini.
Terus ada stiker, ada ini post name-nya, tambah deh sama ini. Kali ini gak dapat Mbak Dita ya aku. Oke, jadi seperti ini ya unboxingnya ya. Sarangnya. Oke sahabat YouTube, sekian dulu video unboxing dari album Music Grid Number kali ini. Ya, jadi jangan lupa like, comment, dan share. Ya, oke, jadi jangan lupa ya tinggalkan komentar positif dan tulis komentar yang unik dan bagus, siapa tahu ini menjadi milik kalian. Oke. Bye bye.